Tutup. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Budi Rianto MAP selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Oku Timur. Yang terhormat Bapak Jukni Amnus SEMM selaku Instruktur Daerah, serta yang kami hormati rekan-rekan PPL dan PML yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dalam acara briefing petugas KSA rangka sampel area padi dan jagung tahun 2023. Semoga kita tetap sehat selalu. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan sekaligus membuka acara oleh Bapak Insinyur Budi Rianto, MAP. Tiga, pembacaan doa. Dan terakhir, penutup. Baiklah, acara yang pertama. Untuk mengawali acara, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah sambutan oleh Bapak Insinyur Budi Rianto, MAP. Kepada Bapak Budi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormati Pak Jumni, selaku Ketua Tim Produksi, Mas Surya, Tim Sosial, ada juga Mas Lando, Instruktur Daerah Cadangan. Teman-teman sekalian, PPL dan PML yang alhamdulillah ini untuk pertama kalinya di tahun 2023 kita bertemu ya. Kedalaman teman, kami ini hampir 6 bulan di sini, 7 bulan, sibuknya minta ampun. Coba lihat ya, kalau lihat di medsos kita itu hampir tiap hari kita itu koordinasi dengan Pemda, dengan Bupati, dengan Wagu, dengan OPD, ke lapangan, bolak-balik. Intinya apa? Agar data kita ini yang akan dijadikan bahan perencanaan evaluasi pembangunan oleh Pemda maupun di pusat itu semakin baik dan dapat dipercaya. Khusus untuk KSA, teman-teman sekalian, perlu ketahui bahwa target pemerintah daerah bahwa di tahun 2023 itu akan melakukan produksi padi 1 juta ton. Ada 1 juta ton gabah kering panen. Itu harus teman-teman pahami. Karena itu akan ditanyakan oleh PPL yang lain atau oleh Dinas Pertanian, walaupun di sini ada PR. Itu kita anggap PR yang mana? PPL. Yang PPL. Maksudnya PPL aslinya itu. Dari Pertanian. Mana? Berapa orang? Dari dinas ya? Dari dinas, Pak. Nah, berapa orang? Empat orang yang bukan dinas, yang bukan dinas berarti oke. Nah itu paham ya teman-teman PPL bahwa target pemda itu 1 juta ton tahun 2023. Nah apa yang kita lakukan target itu, kita membantu menjaga data. Karena data yang digunakan adalah data BPS hasil dari KSA tahun 2022, teman-teman, luas baku sawah kita itu 59.500. Ya. Kalau dua kali panen baru 118.000-an atau 120.000-an per panennya. Dengan kurang asumsi 6.7 ton per hektar, itu kemarin hampir 18.000-an berarti kan masih kurang sekian ton lagi. Nah, yang tidak kita bantu apa? Memastikan bahwa yang kita kerjakan itu benar. Karena KSA itu mengukur luas panen, nanti di belakangnya ada ubinan. Ubinan itu mengukur produksi. Produksi dikali luas panen, itulah dapat produktivitas. Dikali luas panen, itulah produksi padi di Oku Timur. Paham ya? Nah, kalau kita salah, nah, kalau untuk KSA mungkin tidak salah. Titik sudah ada, Pak Tidak. Edi, ya? Sudah ada titik jauh di sini. Tinggal lapangan, 9 titik, aman. Tapi kalau ubinan, nah, ini jadi masalah. Karena pengaruhnya itu ubinan. Kalau sekian ton hasil ubinan per hektar dikali luas panen, nah, kalau luas panen sudah diem,
baku, tidak bergerak lagi. Yang bergerak adalah luas itu padanya dengan ubi dan tikam. Semakin tinggi ubinan, semakin besar baru si padi di waktu timur. Nah, yang saya minta apa? Di balik ke SA ini kami minta seriuslah untuk melakukan ubinan. Hati-hati, mulai kita menentukan titik ubinan, mulai kita panen, sampai kita masuk ke dalam karung, mungkin kita diser atau apa namanya itu. Nah, hati-hati jangan sampai dia terbuang. Ya. Terbuang sedenggam ini, oh itu sangat berarti. Ya, paham enggak? Paham. Sedenggam itu bisa setengah on ya. 0,1 on itu sangat berarti bagi mereka. Jangan sampai nanti kesalahan kita itu yang dikatakan apa? Barang susut. Menjatuh di jalanan dari tempat ini ke tempat ini kan ada pengahli itu kan. Nah, jangan sampai kita ceroboh ya, sembrono waktu nebas itu goyang-goyang rontok kan lo. Makin banyak bergoyang, makin banyak rontok pada itu tidak pada dipungut. Lumpur kan? Nah, perlu kehati-hatian. Kenapa perlu kehati-hatian? Jangan sampai kita menjadimi dinas pertanian yang sudah capek-capek melakukan sosialisasi, penyuluhan pertanian, bagaimana mengembangkan produksi tani, bagaimana memupuk, bagaimana insentif. Tapi kita yang ngomong seenak-enak itu ini. Ya, siap ya? Siap. Itu siap, cocok. Nah, jangan sampai nanti target balik gahat itu tidak capai bukan karena produksinya, tapi karena kelalaian kita. Paham ya? Nah, kita tidak boleh menzalimi. Intinya apa? Bekerjalah dengan baik, jangan ceroboh, jangan buru-buru, santai baik. Ya, santai baik. Pastikan yang kita kerjakan itu benar. Nah, kalau sudah benar, masih tidak terbentakkan, kita tidak bersalah. Tidak ada dosa, ya. Tidak ada dusta di antara kita. Itu ya. Betul. Paham? Ini gara-gara makannya yang kemarin. Tidak kabau. Iya. Ada tempat yang enak itu. Ini orangnya. Teman-teman sempat lewat di jalan Rasuah Nuhana Kurang Jatuh, silakan mampir ke Puncak Kabau. Nomor kontak. Cocok ya? Cocok. Nah, jadi kami tidak lama, jadi karena nanti kami itu ada undangan di PU, sama cek ini dulu membahas korupsi, kelihatan kesehatan, bahas kemiskinan, nanti siang bahas inflasi, kepada apa? Hebat, cebolian. Tapi itu dalam rangka memperbaiki data, kualitas data BPS, data saksi. Kenapa digunakan oleh pemerintah untuk perencanaan pembangunan? Nah, sekali lagi aku minta tolong kawan-kawan yang di sini ada 20 orang, ya, kita ini, kalau mereka itu saja harap, PKR-nya, tapi PKR-nya ke lapangan, PKR-nya itu menurut ilo, ya. Kalau sempat, tapi tolong juga PKR-nya sempat-sempat, dingoi kawan-kawan kita yang ada belakangnya, nggak tenggang-tenggang gini kan, yang dari keluar ke, oh di sana ada, di Boy Madang ada Pak Nintan, di sana ada Pak Wahid, itu Pak Nintan? Ada, Pak. Wah, itu kan ya Pak Wahid? Dokternya kerapunya kuning, om-om ini manis. Ini masih di wakil tadi. Ini masuk wakil aja, buat lagi, buat lagi. Ya, pokoknya yang menunjukkan waktu kita makan ada wayang itu ya? Iya. Aku ini istilah. Jadi tolong pengalaman PMK juga perhatikan teman-teman kita. Jangan suka-suka lapangan ya. Karena apa tujuannya memastikan data kita itu harus baik ya. Kalau sudah SOP-nya sudah benar, lapangan sudah benar, itu tidak masalah besar lagi. Dan saya pribadi, kami pribadi, ya, berdiskusi dengan siapapun lawan sama dengan pamit, tidak ragu-ragu. Ini kenyataannya ini. Namun kita kembali diskusi masalah pupuk. Bagaimana antara pupuk yang didistribusikan oleh Pusri dengan masa tanam balik tadi berbeda. Nah, kita sepakati. Dinas pertanian memastikan kapan musim tanamnya, kapan putri-putri mendistribusikan pupuknya, jika klop. Jangan sampai ada saran-saran, ya jangan sampai salah lagi gitu kan. Nah itu, jadi seperti kami jadikan, ketika kami ngomong soal data, itu kami yakin. Tapi kalau kami tidak yakin, ya sudah lah. Nah, ngomong soal depan itu payah gitu, karena kita tahu kerjaan awal kita. Bagaimana kerja ini tidak beres, Italdi tidak beres, Pak Edi tidak beres, aset apa lagi kan? Misalnya orang ini, itu agak ragu.
Tapi kalau sudah yakin macam ini, macam kemarin di desa Raman Jaya, ya? Taman Agung. Taman Agung. Takut om, masuk ke dari mana jujur ini? Ada 20 om buat kalian saling. Tidak paham, inilah ujung tombak masa depan Okup Timur itu di sini. Paham tak teman? Masa depan Okup Timur itu di sini, di kita. Datanya ada di kita, ada di KSA, ada di Ubin. Kurang berapa banyak sekian ton kita yang tahu. Ya. Kita hitung jumlah penduduk Okup Timur hampir 7.000. Kalau 7.000 orang, satu orang sekilo makan beras, makan nasi seminggu, berarti kita 7.000 orang kali kilo, 7.000 kilo seminggu. Kalau sebulan berapa? Kalau ya, tahun berapa? Setelah kita hitung ternyata kebutuhan beras di Okup Timur dengan penduduk 7.000 orang ini sekian ribu ton, sekian juta ton. Nah kalau lebih, lebihnya nak keluar kemana? Nanti ekspor kemana? Kalau kurang, kita ngebek di mana? Pasti ada yang tambah dewek. Itu. Cara mengapa? Sampai kita jual di ayam, misalnya kan? Itu perlindungannya baik. Satu hari itu ada 5 mangkok makan ayam. 30 hari berarti 150 mangkok. Berarti Pak Edi harus jauhkan 4 dos minimal ini untuk dikonsumsi. Kalau kurang daripada itu, kecewalah pembeli. Pasti habis tutup. Nah, begitu ya. Jadi kita Bapak Ibu kalau teman yang berhitung di lapangan, ya, tidak mikir, tidak masa bodoh, tidak tahu gitu kan? Kami yang di sini berpikir, tapi ini ilmunya. Tujuan kamu ke lapangan itu untuk mendapatkan data itu supaya kita bisa berhitung. Bukan berasnya berapa banyak, kekurangannya berapa banyak. Kalau kurang tempat dari mana? Ya, dua pilihan, impor atau meningkatkan produksi. Meningkatkan produksi dua macam, memperluas-luas padennya, apa meningkatkan produksi padi di kubilan, ya kan? Nah, untuk kubilan yang tinggi, dua macam lagi, pupuk atau tidak, tidak dipupuk 4 ton, dipupuk 8 ton. Paham ya? Ini cara pikirnya. Jadi kita ngerti bahwa apa yang kita kerjakan tidak main-main, serius. Ya? Kita yang tahu bahwa yang kita kerjakan ini bermanfaat untuk orang banyak, bukan hanya untuk Timur, tapi untuk Indonesia. Karena kontribusi Okup Timur ini untuk Sumsel nomor 2 di Sumsel. Nomor 1 banyak asing. Karena itu kita paling besar di Sumsel ini. Jadi peran kita ini sangat luar biasa. Nah ini, dengan luar biasa ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian memahami bahwa kita semua ini betul-betul dipakai, dimanfaatkan, digunakan orang lain. Ya. Sadar ya gitu, bahwa kita ini pun pada keluar pada ngomong ya, oh iya, kamu ada hati-hati, ya kan, iya Okup Timur ini. Ya, kami lah yang lapangan, yang tahu persis kondisi lapangan. Nah, kita bisa bangga dengan orang lain, bahwa kita tidak bermain-main. Ya, serius kita ini, bahwa yang kita kerjakan ini luar biasa dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan nanti, tolong ikuti briefing ini dengan baik, dengan benar, santai-santai baik, ya. Tidak usah kaku-kakunya, tapi jangan santainya kita tidak masuk kalau jangan. Nah santai tapi masuk, ya. Jangan terbebani, tapi jangan juga sampai kita meremehkan, karena ilmu ini penting untuk kita semua. Umum ini sudah berapa kali? 4 kali ya, tidak paling ini. Baiklah, ganti lagi. Bingung ya, jangan. Nah jangan sampai kami bingung, tidak paling kami bingung takkan, tapi kita main-main. Tetaplah serius, tapi juga jangan tertekan, ya, santai baik. Ya, nanti kami izinnya Pak Jumni sebentar ke Dinas PU. Setelah itu aku ke Dinas Kesehatan, Pak Jumni nyambung sini. Ya. Makan siang jangan lupa. Ya, sudah. Bentar-bentar kami izin di Dawa, ya, kata baik nyambung sini. Tetap ya? Tetap. Itu yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, saya Iri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, briefing KSA tahun 2023 dibuka dengan resmi. Terima kasih. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Budi Rianto MAP atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian acara selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Taufik. Kepada Bapak Taufik kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan rekan-rekan KSA, marilah sejenak kita tundukkan hati kita sembari berdoa agar pelatihan kita ini berjalan dengan lancar. Agama selain Islam, dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Pengasih, tiada pernah pilih kasih. Maha suci Engkau ya Rabb, atas kecurahan rahmat dan karuniamu, pada hari ini kami berkumpul di ruang ini sembari menundukkan hati dan mengadahkan kedua tangan kami untuk memunajatkan kepadamu. Kami hadir di ruangan ini dalam rangka briefing petugas KSA. Petugas KSA Padi dan Jarum tahun 2023. Ya Allah, ya Rahim, jadikanlah pelatihan ini sebagai sarana dalam peningkatan ilmu dan pemahaman kami. Limpahkanlah pada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti pelatihan ini. Siramilah akal pikiran kami dengan ilmu dan cahayamu, sehingga setiap ilmu yang kami dapatkan terus bertambah dan semakin mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti pelatihan teknis ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami, ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alim, kami semua yang hadir di saat ini adalah mengemban amanah darimu, ya Aziz. Limpahkanlah petunjuk agar kami dapat melaksanakan amanah kami dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah kami sebagai insan yang profesional dalam bekerja dan tangguh dalam melewati rintangan di lapangan, sehingga apa yang kami lakukan dapat menjadikan catatan amal ibadah kami kepadamu. Jangan pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami mengikulnya. Anugerahkan kesabaran kepada kami sebagai modal dan mengemban tugas yang mulia ini, agar mampu membawa bangsa kami menjadi bangsa yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Ghaffar, yang Maha Pengampun atas segala khilaf dan afwan, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin, pahlawan serta pendahulu kami, serta bimbinglah kami ke jalan yang lurus yang akan mengantarkan kami menuju jannah-Mu. Ya Hayyu ya Qayyum, dengan asma-Mu kami mohon pertolongan. Perbaikilah semua urusan kami dan jangan tinggalkan kami pada diri kami sendiri walaupun sekejap mata. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik. Memasuki acara terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Saya selaku MC mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Satu. Tutup.